Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola TV. Bolanya anak Medan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tim dari Sumatera Utara, yaitu PSDS Deli Serdang. Begini beritanya. Jadwal PSDS Deli Serdang di 16 besar Liga 3 2022 putaran nasional. Mampukah lolos susul PSMS Medan di Liga 2? PSDS Deli Serdang berhasil lolos ke babak 16 besar Liga 3 2022 pada putaran nasional dan membuka lolos menyusul PSMS Medan ke Liga 2. Berikut ini jadwal pertandingan PSDS Deli Serdang di babak 16 besar Liga 3 2022 putaran nasional yang akan berlangsung mulai Minggu 6 Maret 2022. PSDS Deli Serdang yang menjadi wakil dari Sumatera Utara itu berhasil melaju ke babak 16 besar Liga 3 2022 dan berpeluang menyusul PSMS Medan yang menjadi peserta Liga 2. Saat ini PSMS Medan, klub asal Kota Medan, merupakan satu-satunya klub peserta di Liga 2 yang menjadi wakil dari Sumatera Utara. PSDS Deli Serdang melangkah lagi dapat menyusul PSMS Medan yang berada di Liga 2. Klub asal Kabupaten Deli Serdang itu di babak 16 besar Liga 3 2022 putaran nasional tergabung di grup AA. Berada di grup AA di babak 16 besar Liga 3 2022 putaran nasional, PSDS Deli Serdang akan bertemu dengan Persedikap Kediri, PS Deltra Sidoarjo, PS Palembang. PSDS Deli Serdang yang berada di grup AA babak 16 besar Liga 3 2022 putaran nasional akan menghadapi Persedikap Kediri di pertandingan pertama. Berikut ini jadwal lengkap laga PSDS Deli Serdang di babak 16 besar Liga 3 2022 putaran nasional. Minggu 6 Maret 2022, PSDS Deli Serdang melawan Persedikap Kediri pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Rabu 9 Maret 2022, PSDS Deli Serdang melawan PSPS Deltra Sidoarjo pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Sabtu 12 Maret 2022, PSDS Deli Serdang melawan PS Palembang pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan PSDS Deli Serdang di babak 16 besar Liga 3 2022 putaran nasional akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Gelora Joko Samudro Gresik. Oke, itulah tadi berita singkat tentang PSDS Deli Serdang. Ayo sama-sama kita doakan agar klub dari Sumatera Utara PSDS Deli Serdang bisa menyusul, yaitu PSMS Medan di Liga 2 musim mendatang, agar tim dari Sumatera Utara ini bisa berjaya di masa-masa yang akan datang. Oke, terus dukung channel Bola TV agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semuanya.